Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, Mirsa, Kapolda Kalsel memastikan anggotanya di pasukan BRIMOB solid dalam tugas memperkuat pengamanan pemilu 2024 sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi segala kemungkinan terkait dinamika politik. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian Jayadi hadir dalam syukuran hari ulang tahun Korps BRIMOB Polda Kalsel Kamis 16 November tadi di halaman Mako BRIMOB di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 31 Banjarbaru. Dalam sambutannya, Kapolda Kalsel memastikan anggotanya di pasukan BRIMOB solid dalam tugas memperkuat pengamanan pemilu 2024 sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi segala kemungkinan terkait dinamika politik. Ditegaskannya pula, BRIMOB senantiasa menjadi garda terdepan kebanggaan Polri dengan tugas pokoknya pengendalian Kamtibmas. Begitu juga ketika pemilu, BRIMOB disiapkan dalam penindakan untuk membackup aparat kewilayahan jika terjadi ancaman skala besar. Dan acara atau upacara peringati hari tahun Korps Polri yang ke-8 di Kalimantan Selatan Satmob Polda Kalimantan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan rapat dan upacara hari ini masih menjadi tanggung jawab kita dan diamanahkan oleh bangsa dan negara. Harap bahwa Korps Brimob Polri ini tetap siap dan solid untuk menghadapi seluruh tantangan termasuk tugas-tugas yang diberikan oleh negara dan bangsa. Pada kesempatan itu, Kapolda memberikan pin anugerah kepada warga kehormatan Korps Brimob Polri yang disematkan untuk Dansat Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Muhajir. Sarpani Banjarbaru untuk Banjar TV.